Saya membutuhkan biaya untuk pengobatan anak saya, Pak. Anak saya lagi sakit. Saya mohon, Pak. Saya janji. Saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak melihat kamu. Ayo keluar. Ayo keluar. Pak. Tolong saya, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Ibu aja kamu ke dokter sekarang. Bisa, Bu. Aska pengen ke rumah aja. Aska nggak mau ibu bayar dokter mahal-mahal. Kembalikan koleksi perangko anak saya. Ini ayah pulang, nak. Sini. Ayah! Bisa ketemu sama ayah lo ya. Selama ini Aska belum pernah lihat wajah ayah kayak gimana. Tapi sekarang Aska bisa meluk ayah. Aska, maafin ayah ya. Ayah sudah pergi begitu lama ninggalin kalian. Tapi ayah sama sekali nggak berniat untuk meninggalkan kamu dan juga ibu. Aska, dia ini. Banyak memberikan harapan palsu pada Aska. Apa sekarang aku sanggup menghancurkan harapannya? Bu, Bu jangan sedih. Langsung kita bersyukur. Karena ini takdir dari Allah. Supaya kita bersatu lagi. Maksud kamu tiba-tiba datang ke sini dan mengaku sebagai ayahnya Aska? Maafkan aku. Kalau aku sudah membuat kamu menjadi sulit posisinya sekarang. Tapi percayalah. Aku ini cuma ingin membantu kamu menghadapi sikap Aska yang selalu kangen dengan ayahnya. Teman gue lagi kesusahan. Dia bingung sama anaknya. Dia bohong deh sama anaknya. Bilangnya katanya suaminya tuh pelaut. Nah, ini anak pengen ketemu sama bapaknya. Nah, begini aja nih. Besok kan di pelabuhan ada yang kapal lagi mau berlabuh. Gimana kalau jadi bapaknya? Tuh anak pengen ketemu sama bapaknya. Mau ya? Kasian tuh si Anissa, dia butuh bantuan. Anissa? Maksud ibu Anissa yang pakai jilbab dan kerja di perusahaan konveksi itu? Nah, itu Gini yang tahu. Iya bener. Kenapa lagi ya kamu tuh? Baru ketemu, udah berantem. Jangan-jangan pisah ya. Jangan sembarangan kamu. Orang tua aku nggak mungkin berantem. Atau jangan-jangan dia bukan ayah kamu kali. Kalian tunggu di sini ya. Biar aku buktiin kalau dia itu emang ayahku. Ayah! Ayah! Ayah jangan pergi ya. Ayah jangan tinggal Aska lagi. Aska nggak mau kehilangan ayah.
iya. Kenalin nih. Ini teman-temanku. Ini Ulil, ini Arya. Siniin perangkonya. Sekarang siniin wala kesayang kamu. Karena aku punya ayah. Jadi Bu, ayo kita pulang sama ayah. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu mengajak laki-laki ini pulang ke rumah. Aduh, aku harus melakukan apa ini? Ibu, ayo Bu. Aku takut sekali kalau Anissa tidak mau ketemu sama aku. Apalagi dia mengizinkan aku bertemu dengan anakku sendiri. Mas, jangan khawatir ya. Mbak Anissa pasti maafin Mas. Ternyata benar ya kata Nenek. Ayah tuh ganteng, tinggi, keren lagi. Aku bangga punya bapak kayak ayah. Bagaimana ini? Sebenarnya aku cuma ingin membantu Anissa. Tapi kelihatannya dia malah gak bisa terima. Dan sekarang aku sudah semakin jauh terlibat. Karena Askra sudah terlanjur menganggapku sebagai ayahnya. Ya Allah, aku gak sanggup menghadapi ini semua. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku benar-benar bingung. Badan ayah gede ya. Tangannya berotot. Gimana sih ya caranya ya? Kalau kamu mau punya badan gede, kamu harus banyak olahraga. Aku kangen ya sama ayah. Depan rumahnya Anissa siapa ya? Ilok rumah tamunya Anissa. Ih, kok ada cowok sih? Itu mah cowok yang kemarinan. Apa iya dia benar-benar ngejalanin rencana gua ya? Siapa tuh cowok? Halo, Anissa, apa kabar? Ayut. Ini siapa? Kok saya baru lihat? Ini Ayah Aska. Dia baru pulang belayar. Ayahnya Aska. Dia pakai kapal baru Nusantara.
nih cowok beneran mau nolongin Anissa. Syukur dah. Jadi Anissa kagak bisa jelasin ke Aska lagi soal ayah Aska yang sebenarnya. Anissa. Kenalin, saya Mumun, tetangganya Anissa. Maaf, kami permisi dulu. Mari. Ayo, ayo. Ayo. Mari. Ayo, ya. Siapa teman kamu ya? Loh, kok nenek lupa? Ini kan ayah yang baru pulang laut. Apa kamu bilang? Aska, nenek udah lama gak ketemu ayah. Bertahun-tahun. Jadi nenek mungkin pangling sama ayah. Jadi agak lupa, ya kan Bu ya? Apa kabar Ibu? Pantesan aja. Anissa cinta, setia banget sama suaminya. Orang suaminya ganteng banget, keren. Iya, iya. Dah, mau pergi. Dadah, bye-bye. Apa gua gak salah dengar? Suaminya Anissa balik lagi sama Anissa. Putus di harapan gua nih. Pak, mukanya jangan sedih gitu dong. Kan masih ada saya. Lihat sini, biar seger. Atau saya bikinin kopi gimana, Pak? Mampir di rumah saya nggak jauh. Ye, ye, biar hilang rasa sakit hatinya. Ye, ye, Pak. Ye, Pak. Nggak, makasih. Pak, Pak, mampir bentar, Pak. Pak, deket, Pak. Nggak usah pakai bensin juga nggak apa-apa, Pak. Jalan aja dituntun ini. Ini motornya nggak apa-apa, Pak. Pak! 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 Maksud kamu apa bilang itu bapaknya Aska? Hah? Itu kan bukan Rendra. Siapa dia? Apa kamu suruh laki-laki itu pura-pura jadi ayahnya Aska? Selama ini ibu sudah menahan semua kebohongan-kebohongan kamu terhadap Aska mengenai semua surat-surat palsu itu. Tapi kalau kamu menyuruh laki-laki itu pura-pura jadi suami kamu, itu benar-benar sudah kebangetan, tahu? Istighfar, Nisha. Kalau kamu nggak bisa bilang yang sebenarnya sama Aska, biar ibu yang bicara sama dia. Bu. Aduh. Gimana ini? Ibu sih memang benar. Kalau masalah diselesaikan dengan kebohongan, ya malah akan mendatangkan masalah lain. Tapi gimana ya? Udah gitu, omongnya gede-gede. Terus saya gimana nih? Ya, karena ayah sehat kan, sering olahraga. Ya, ayah udah biasa. Gak ada masalah buat ayah. Mereka kelihatannya begitu akrab. Padahal baru ketemu. Aku harus bisa ngomong yang sebenarnya. Aku harus menyelesaikan. Aku harus menghentikan kebohongan ini. Aku mau dong naik kapal kayak ayah. Iya, iya. Boleh, boleh. Ntar sama ayah ya. Bu, biarkan saya yang menyelesaikannya ya. Aska sama nenek dulu ya. Ibu mau bicara dengan ayah. Gak mau ah, Aska mau sama ayah. Aska, yuk ikut sama nenek. Temenin nenek di dapur. Biarin ibu bicara dulu ya. Aska tahu nih, pasti ibu mau berduaannya sama ayah.
Ibu. Yuk. Yuk. Saya pikir kebohongan ini harus segera dihentikan. Saya minta tolong. Mas bisa bicara jujur sama Aska. Nisha. Mas. Saya tidak mau mendengar alasan. Saya minta tolong satu. Mas jujur sama Aska. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakan juga bahwa Mas bukan ayah Aska. Saya tidak mau harus berbohong lagi pada anak saya, Mas. Saya tidak mau mendatangkan masalah lain dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya tidak mau anak saya terluka lebih dalam. Saya minta tolong. Gimana dok keadaan mas saya? Tekanan darah Pak Rendra sudah kembali normal. Ini saya buatkan resepnya ya. Iya. Tapi sebaiknya Pak Rendra dirawat di rumah sakit. Karena di sana peralatannya lebih lengkap. Iya. Makasih dok, saya akan tebus resepnya nanti sore. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Karena saya buru-buru ke rumah sakit. Iya dok, makasih banyak. Terima kasih dok. Mari. Mas. Tadi kamu dengarkan dokter ngomong apa? Nanti sore aku bawa kamu ke rumah sakit ya? Tidak. Aku tidak mau balik ke sana. Tapi, Mas. Aku bilang enggak, enggak. Ada hal penting yang aku harus kerjakan. Aku harus bertemu dengan anakku sekarang. Sekarang juga. Kamu belum sehat, Mas. Mas. Mas, enggak, Mas. Mas. Tolong, mas. Jangan cegah aku. Mas. Mas. Aku mas. Pergi. Mas, dengerin aku, Mas. Kalau Mas masih dekat kayak gini, Mas malah enggak akan ketemu sama anak Mas. Karena Mas akan meninggal sebelum ketemu sama dia. Mas, aku akan cari dia buat Mas. Aku janji, Mas. Aku akan menemukan mereka demi Mas. Aku tahu ayah belayar dan berlabuh di mana. Aku tempel perahu ini. Ini ya. Ini perahunya. Gimana caranya aku nyampein ke Aska? Kalau aku harus pergi ninggalin dia sesuai permintaan Anissa. Peta ini menunjukin betapa Aska benar-benar rindu sama ayahnya dan benar-benar ingin ketemu dengan ayahnya. Ayah, ayahku bengong. Enggak. Ayah cuma nggak nyangka kalau kamu sampai membuat peta seperti ini. Kangen sama ayah, Aska tinggal lihat peta ini. Aska tinggal bayangin ayah lagi di mana. Ya Allah, ini
Anissa pasti sedang menunggu aku untuk bicara yang sebenarnya ke Aska. Aska, sebenarnya aku bakal tempel perawannya di sini. Terus sekarang ayah ada di sini. Di rumah kita. Senang bisa ketemu sama ayah. Aku kangen banget sama ayah. Udah azan ya? Kita sholat yuk. Di mana semua yang bekerja di kapal tidur. Iya kan? Ini pasti cara Anis yang mengusir aku secara halus. Tapi Bu, ayah kan baru datang. Masa udah harus pergi lagi? Aska, ini bagian dari pekerjaan ayah. Dan memang begini peraturannya. Ayah harus pergi sekarang. Tapi ayah nggak boleh pergi. Aska masih pengen ayah di sini. Aska, kalau ayah nggak pergi, nanti ayah nggak boleh kerja lagi di kapal pesiar. Habis itu ayah dimarahin sama bosnya. Aska mau seperti itu? Tapi Bu, Aska nggak mau ayah pergi. Aska. Ayah jangan pergi. Ya, sayang. Ayah jangan pergi. Ayah jangan pergi. Ayah jangan pergi. Ayah pergi. Ayah pergi. Ibu, lepasin Bu. Ibu, lepasin. Aska sama ibu dulu. Lepasin, Bu! Ibu, lepasin! Aska!
Ayo ikut Asa, ibu. Asa nggak mau masuk. Asa nggak masuk kalau ayah ikut masuk. Asa, sekarang semua tergantung ibu. Apa ayah boleh menginap di sini, temani Aska, atau enggak? Aska masuk! Ibu, Nenek, Ibu, Nenek, izin Aska sama Ayah ya. Tapi Ibu sama Nenek jangan cemburu kalau Aska akrab sama Ayah. Kan selama ini Aska udah sama Ibu dan Nenek, jadi sekarang gantian Aska sama Ayah. Boleh kan? Aska janji akan ngelakuin apa aja yang diminta ibu sama nenek. Boleh ya? Boleh ya? Iya sayang, boleh. Ayo, berani. Bu, kok ibu malah mengizinkan? Bukannya ibu sendiri yang ingin kebohongan ini segera dihentikan. Sekarang ibu ngerti apa yang kamu lakukan selama ini demi anak kamu. Hati ibu gak tega kalau lihat Aska sedih. Ranum? Nah, Pak. Mau kemana kamu bawa tas begini? Loh, kok diam? Mau kemana kamu? Ranum, jawab. Mau kemana kamu? Aku mau cari anak Mas Rendra. Bagus,
Bagus. Papa senang kalau kamu mencari anak itu. Dan kamu memang harus menemukan anak itu. Karena biar bagaimanapun juga, dia yang bakal jadi pewaris harta papa. Papa ternyata nggak pernah berubah, selalu mikirin dirinya sendiri. Seperti suara papa. Kita harus ambil anak itu dari Anissa. Papa akan didik dia supaya dia bisa meneruskan perusahaan papa. Kita harus cari segera Anissa. Papa, mama ada di sini. Dan kita minta anaknya Rendra. Minta? Memang mama pikir anak Mas Rendra itu barang apa? Anak itu juga anak Mbak Anissa, Ma. Dia cucu papa, Ranum, cucu papa. Dia yang mewarisi perusahaan papa, yang akan mengurus perusahaan papa. Kita juga berhak atas anak itu. Karena di dalam darah anak itu, mengalir darah keluarga kita. Keberlangsungan perusahaan kita bergantung pada anak itu. Karena kalau Rendra meninggal, siapa lagi yang bisa meneruskan? Papa dari dulu memang nggak pernah berubah ya. Perusahaan-perusahaan yang papa pikirin. Nggak pernah mikirin keluarga papa. Cukup! Cukup, Ranu! Papa akan ambil keputusan. Kalau Rendra dan kamu tidak mau menunjukkan rumah Anissa, papa sendiri yang akan menyuruh orang untuk mencarinya. Tidak. Mereka tidak boleh ketemu dengan Anissa. Mereka tidak boleh ketemu dengan anakku. Dan aku gak mau kalau mereka merebut anakku dari Anissa. Biar bagaimanapun juga, aku tidak mau Anissa menjadi terluka lagi. Anissa adalah istriku. Dan dia adalah ibu dari anakku. Aku harus mencari Anissa dan anakku. Sebelum papa dan mama menemukan mereka. Jadi Aska mau lihat yang mana dulu? Tempat ayah kerja atau tempat ayah tidur? Ganti. Lihat-lihat kapal. Aska pengen tahu tempat kerja ayah. Makannya di mana, tidurnya di mana. Terus kalau di tengah laut bagaimana ya? Sebentar lagi kan Aska bisa lihat sendiri bagaimana isi kapal. Ya? Gede ya? Iya. Nah, itu tuh. Oh. Yuk, yuk cepet yuk. Yuk. Tadi katanya kamu udah gak sabar mau lihat. Nah, jadi Aska mau lihat yang mana dulu? Tempat ayah kerja atau tempat ayah tidur? Kok kamu diem aja? Padahal tadi kamu semangat banget. Aska? 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 Kamu di mana, Aska? Aska? Ya Allah. Kenapa Aska bisa sampai hilang? Aku harus bilang apa sama Nisha? Kalau Aska benar-benar hilang. Astagfirullahaladzim. Aska! Arya? Ulil? Ngapain kalian narik aku ke sini? Ayah? Ayah pasti nyariin aku nih. Aku cari ayah. Balikin dulu pulang sayangan aku. Cepet balikin. Enggak. Balikin. Enggak. Kamu kan kalah taruhan. Jadi, ular itu punya aku.
Kamu nggak boleh minta bola itu lagi. Cepat balikin. Enggak, aku mau cari ayah. Cepat balikin. Enggak, lepasin enggak. Ah, lepasin. Aduh. Eh, Aska, tunggu. Aku harus bisa ketemu Anissa dan anakku secepatnya. Ya Allah. Ah, udah curang. Masa bola yang udah dikasih diminta lagi? Dasar curang. Aska gak ketabrak. Kalau ketabrak, pasti kita yang disalahin. Berisik banget tuh mobil. Masya Allah. Aku selamatin orang itu deh. Aska, ngapain ke sana? Om, buka pintunya, Om. Om, buka, Om. Aduh, mobilnya mau meledak. Mending kita tolongin Aska yuk. Ah, enggak, takut mobilnya meledak. Om, buka pintunya, Om. Banyak bakar nih. Om, buka, Om. Om. Aku percaya lagi nih, Kaca. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Om. Sebaiknya, gimana kalau Om antar kamu ke dokter? Om, bangun, Om. Kita harus keluar dari sini, Om. Om, Om. Bangun, Om. Mobilmu meledak, Om. Om, bangun, Om. Aduh, susah dikom ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau telah menyelamatkan aku. Mendingan kita cabut, yuk. Ayo, yuk. Masih hidup. Om. Om. Bangun, Om. Om, bangun, Om. Tolong. Bersedia, Om. Ayo, Om. Om. Om! Om, bangun, Om! Om, bangun! Aska, Aska menghilang, Nisa. Itu kan mobil Mas Rendra.
Kayaknya mobilnya nabrak tuh, Mbak. Untung ada anak kecil ini. Mas, tolong, Mas. Mobil saya di sana, Mas. Tolong dibawa. Mas, berhenti. Dia, ayo kamu ke tanda. Mas, kak, kemana sih? Apa jangan-jangan dia sudah pulang? Tapi ngapain dia buru-buru pulang? Mendingan aku ke rumah Anissa. Siapa tahu dia memang sudah pulang beneran. Pasti, Mas. Kok sendirian? Aska mana? Aska, Aska menghilang, Nisa. Astagfirullahaladzim. Maksud kamu? Tadi dia memang sama aku. Tapi, tahu-tahu nggak ada. Aku pikir dia sudah pulang. Kamu pikir sudah pulang? Kamu pikir aku kesini mau ngapain, Mas? Aku mau mencari anakku yang belum kamu pulangkan ke rumah sampai detik ini, padahal besok dia mau sekolah. Mas, aku nggak mau tahu. Pokoknya Mas harus bertanggung jawab di mana anakku, dan Mas harus mengembalikan anakku. Aku percaya sama kamu untuk mengajak dia ke pelabuhan ini. Mas, bagaimana sih? Pokoknya aku... Nisa, sudah. Daripada kamu marah-marah, mendingan kita cari dia sama-sama. Ya? Ayo. Aduh, kemana lagi Aska ya? Malam-malam dia sendirian. Kamu tenang aja, Nisa. Aska pasti baik-baik aja. Dia kan tahu jalan pulang. Lagi pula kan pelabuhan itu dekat dari rumah. Ya kamu bisa ngomong tenang. Saya kan nggak bisa, saya ibunya. Kalau misalnya anak kamu hilang gimana? Kamu pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan sekarang. Malam-malam begini kalau misalnya tiba-tiba penyakitnya Aska, kamu gimana? Penyakit? Memangnya Aska sakit apa, Nisa? Oh ya, Dek. Nama kamu siapa? Aska? Pernahkah engkau merasa... Ibu! Saya nggak mau keluarganya Mas Rendra datang ke sini untuk mengambil Aska. Tapi kalau kita pindah, kita tinggal di mana? Dan gimana dengan sekolahnya Aska?